siapa aku dia pernah diceritain ni. Iya, Kristi baru tahu. Aku pernah cerita story hot, lagi hot lah. Aku tengok, aku baru je post. Kau dah share belum? Eh, mesti lah dah. Eh, biar betul ni, Aku nak share juga. Eh, aku nak famous. Assalamualaikum. Ni apa dia ni, daripada belakang duk dengar viral-viral apa siapa ni? Alah ni dah nak tengah periksa duk sibuk dengan handset lagi pergi masuk kelas mengaji lelok dulu. Hai orang muda zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Telajak Laris di atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Lakonan sebentar tadi senario yang menjadi wabak dalam masyarakat kita hari ini. Viral. Menyebarkan maklumat secara pantas melalui internet. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil al-khabar. Ma yahtamilu sidq wal kazib. Boleh jadi perkara betul. Boleh jadi benda salah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni sentiasa dengan handset. Sentiasa dengan handset. Belum tidur tengok handset. Bangun tidur menghadap handset. Sampai makan lambat pun tak apalah. Yang penting ada internet. Inilah yang dikatakan dunia tanpa sempadan. Maklumat di hujung jari. Fitnah pun di hujung jari. Kita jangan lupa. Viral perkara yang baik akan pahala mendapatkan kita berterusan hingga hari akhirat. Tapi bila kita viral perkara yang silap, perkara yang kurang baik, akan menanggung, kita akan menanggung dosa sampai akhirat. Muslimin dan muslimat yang dihormati. Mari kita mendengar peringatan daripada Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, bila datang kepada kamu sesuatu berita, pastikan kebenarannya dulu sebelum kamu sampaikan kepada orang lain, sebelum kamu viral kepada orang lain. Tuan-tuan, mari kita tengok perwatakan Khalifah Umar Abdul Aziz ketika mana seorang lelaki datang mengadu tentang keburukan sahabatnya kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Tapi Khalifah Umar Abdul Aziz tidak terus percaya kepada lelaki tersebut. Dia siasat dulu. Kisah ini mengajar kita supaya kita siasat berita yang kita sampai. Sebab viral ini perkara yang boleh mengundang dosa. Yang mana boleh mencetuskan perbalahan, bermasam muka, putus hubungan silaturahim. Kalau dalam keluarga suami isteri boleh bercerai disebabkan viral. Institusi boleh runtuh disebabkan viral. Allahu Akbar. Inilah dosa-dosa yang menyebabkan kita serabut orang hal ini serabut. Yang bergaduh tak tentu pasal. Yang mengaibkan orang. Yang tujuan nak cerita, nak jatuhkan. Nak tunjukkan keburukan orang lain. Pada masa yang sama kita dah tunjuk keburukan kita sendiri. Kita dah tunjuk akhlak kita sendiri yang tidak baik. Ini kita tidak sedar. Sedangkan dalam Islam, andai ada salah silap, kita perlukan guna jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih berhikmah. Kita tunjuklah Islam indah. Islam ni cantik. Subhanallah. Nabi SAW bersabda. Kafa bil mar'i kaziban an yuhadisa likulli ma sami'a. Nabi kepesan, Nabi kata, cukuplah dikatakan seseorang itu pendusta. Bila mana dia cerita semua benda perkara yang dia dengar. Macam hari ini, sikit-sikit benda yang panas, benda yang nak jatuh ke orang, kita cerita, kita viralkan kepada orang lain. Tuan-tuan kena ingat, perkara benda yang kita viralkan, kalau benda itu salah, mengundang fitnah, mengaibkan orang lain. Yang mana bila kita sendiri tidak menjaga aib orang lain, macam mana Allah nak jaga aib kita di akhirat nanti? Boleh jadi Allah akan tunjukkan kejahatan kita di atas dunia ni lagi. Allah tak jaga kita kalau kita tak jaga, tak sayang orang.
Sebab tu Nabi pesan dekat kita, hasibu qabla an tuhasibu. Muhasabahlah, hitunglah diri kita dulu sebelum amalan kita ini akan dihitung di akhirat kelak. Allahu Akbar. Jadi malam ni, sama-samalah kita muhasabah macam mana kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Seorang ulama, Abu Laysh As-Samarqandi, cerita orang yang berdusta, yang menceritakan perkara yang dia tidak pasti, punca ini yang akan buat dia merana di alam barzah. Di alam barzah, bila mana dia merana di alam barzah, tandanya ia akan merana di alam mahsyar dan mengundang ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan, kita perlu ingat, anggota kita ini akan menjadi saksi di akhirat. Allah berfirman di dalam surah Yasin ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhthimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kita akan dikunci. Jari-jari ini, tangan-tangan ini, anggota ini yang akan bercerita perbuatan kita yang buat di atas dunia. Jadi sama-samalah kita menjaga anggota ini untuk gunakan kepada perkara yang baik. Di atas dunia kita boleh sembunyi keaiban kita di dengan manusia, tapi di hadapan Allah kita tidak boleh bersembunyi apapun. Yastaghfuna minallah, yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna minallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.